Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Gimana, bro? Masih semangat hari ini? Oke, bro. Langsung saja kita pembahasan kali ini, yaitu tentang air minum kandang bebek model baterai. Nah, gini, bro. Air minum kandang baterai itu ada dua pilihan untuk saat ini ya. Satu pakai maple, yang kedua pakai paralon. Nah, jadi dua-duanya ini ada keunggulannya masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing. Kalau di kandang saya untuk saat ini perlu digarisbawahi ya, untuk saat ini saya memakai maple. Karena apa? Maple itu menurut saya kelebihannya satu, simple. Kita bisa ngirit tenaga. Kan tidak perlu tiap hari membersihkan. Nah. Yang kedua, kelebihannya yaitu pemasangannya wes sangat mudah sekali. Syukur masang jadi. Kita enggak perlu menimbang lurusnya, biar mau naik mau turun enggak masalah gitu. Oke. Okay? Yang berikutnya yaitu mengurangi resiko penularan penyakit pada si bebek. Nah, itu ada pengecualiannya bro ya. Kalau punya saya ini ya sama saja, wong airnya turun terus bercampur lagi ya, itu tidak masuk dalam kategori itu. Tapi kalau pemasangannya tepat, dia bisa mengurangi resiko penularan penyakit pada si bebek itu sendiri. Itu bro. Lalu kita ngomongin kekurangannya. Kekurangan pakai nipple itu salah satunya itu suhu air, bro. Nah, suhu air ini harus betul-betul kita perhatikan. Misalkan kandang bro-bro itu ada sinar panas yang masuk, misalkan mengenai paralon, terutama di siang hari, berubah kontrol. Karena apa? Kalau suhu airnya ini tidak terkontrol atau tidak bisa stabil, akan terjadi panas yang berlebihan. Serius bro. Karena apa? Karena volume air di dalamnya hanya sedikit. Begitu yang ada satu bagian terkena matahari, apalagi pas diterik-terik itu panas sekali, dan air otomatis mengalir, bro, mengalir dari sana ke sini, mengalir di saat diminum si bebeknya. Kalau terjadi panas seperti itu sangat tidak bagus buat si bebek, karena bisa mengakibatkan apa ya, mungkin salah satunya senot ya, biasanya seperti itu, dan banyak lagi ya penyakit yang akan timbul nanti, gitu loh bro. Makanya kalau kita menggunakan nipple, air suhu airnya harus betul-betul kita kontrol. Nah, kurangnya di situ, kita harus teliti tentang suhu airnya. Oke. Yang kedua kalau kita malas bersihkan. Nah, ini juga ada pembersihannya, bro. Cuma pembersihannya tidak setiap hari. Paling berapa hari atau seminggu sekali misalkan kalau malas ya. Atau 3 hari sekali bisa. Jadi dikuras, ada kita bikinkan stop kontaknya. Atau stop kerannya. Kok stop kontak, stop kerannya. Jadi kita buka, kita kuras. Jadi biar airnya itu yang di dalam, misalkan ada kotoran-kotoran atau lumut-lumut atau ya yang perlu kita buang supaya bisa keluar, terbuang. Gitu loh, bro. Oke, lalu kita ke air minum sistem pakai paralon. Kalau pakai paralon itu kelebihannya apa? Kelebihannya airnya kita bisa tahu kondisi airnya itu seperti apa. Kita bisa memastikan bahwa kondisi airnya baru, kan seperti itu kelebihannya. Yang kedua, si bebek akan marem, bro. Maksudnya marem tuh puas minumnya. Karena apa? Karena paruhnya atau sosor bebeknya itu bisa masuk ke dalam air. Terus si bebek itu bisa mainan air. Nah, lebih ke situ.
Terus minumnya itu yang misalkan ada bebek yang minumnya kenceng, itu minumnya juga bisa cepat, serot-serot gitu. Lalu kelebihannya lagi pada paru-parunya, mungkin kepalanya si bebek itu bisa bersih karena kepalanya itu bisa dia celup-celupin, bisa mandi, ibaratnya dia seolah-olah mandi tapi kan kepalanya saja yang tercelupkan air gitu loh. Menurutku itu sih. Iya, lalu kita bisa lebih apa ya, lebih mengirit air malahan bro, menurutku lo ya. Karena apa, kalau dibanding nipel tuh airnya masih boros yang nipel. Nipel tuh karena apa, begitu dia di kini kan, itu yang diminum gak seberapa tapi yang terbuang banyak. Kalau nipel menurut saya seperti itu. Bro bisa tes satu tandon kecil yang cukup buat di paralon, sama satu tandon kecil buat bro yang pakai nipel. Dalam satu hari satu malam lebih, kayaknya menurut saya lebih banyak yang pakai nipel, karena kemarin saya pernah nyoba seperti itu. Karena itu tadi banyak yang terbuang. Nah, lalu kekurangannya kalau kita pakai air minum model paralon itu, satu, pemasangannya ribet karena harus ditimbang, harus merata. Posisi tidak rata sedikit airnya akan tumpah. Nah, yang kedua, airnya cepat keruh atau cepat cemar karena si paru si bebek tadi ya. Nah, akan tetapi itu biasanya bisa di apa ya, diantisipasi atau bisa diakali dengan air mengalir. Nah, ya butuh air buat mengalir. Karena apa? Air mengalir tuh juga ada fungsi-fungsi lainnya. Salah satunya itu untuk membersihkan si kotoran-kotoran minuman tadi. Yang kedua, bisa menjaga suhu air yang ada di paralon tadi bisa terus segar. Terus segar, maksudnya seperti itu. Berikutnya, jika pun ada penyakit-penyakit yang ada di air itu cepat mengalir, cepat terbuang. Jadi intinya air supaya steril bro, maksudnya steril, kebersihannya terjaga. Terus si bebek biar tetap suka minumnya. Karena di kandang baterai itu di saat panas terik itu kalau kekurangan air juga kurang bagus pada si bebeknya. Karena habitat bebek kan seneng air, seneng air tapi tidak suka becek ya, menurutku ya. Seneng air tapi sukanya nggak suka becek. Karena apa? Kalau terlalu becek dia nggak nyaman. Ya intinya ada kurang ada kelebihannya. Ya bro tinggal pilih. Kalau pengen ribet, pemasangan ribet ya bisa pakai paralon tadi. Kalau pengen simpel, nggak mau ribet dan lain sebagainya, pakai nipel. Tinggal mana yang bro suka. Oke, sementara gitu aja dulu bro materi kita hari ini. Yang penting kita tetap terus apa ya, tetap belajar bro. Cara berternak itu harus tetap belajar supaya apa, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita hanya diam, apalagi merasa kita sok senior, aduh, yes, aku nggak jago bro. Maksudnya nggak jago tuh nggak menjamin bro akan seberapa lama mampu bertahan kalau berpikiran seperti itu. Bisa sedikit sok pinter, terus posisi di atas sedikit, wih, merasa sok senior dan lain sebagainya. Bukan berarti itu jelek, enggak bro. Cuma kita dalam dunia peternak itu selalu berjalan. Ternak itu selalu mengalami gelombang-gelombang. Peternak itu tidak final dalam usaha. Peternak itu ya, makanya saya sering bilang bahwa peternak itu adalah sebuah bisnis yang bergengsi. Oke, sementara gitu aja dulu dari saya, Juti Kambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.